Dan pada hari ini kami menggelar rekonstruksi sebanyak 24 adegan untuk mengkaitkan, mencocokkan antara keterangan saksi, tersangka, juga barang bukti bersama pihak kejaksaan sehingga jelas terkait dengan perkara atau perbuatan yang dilakukan oleh tersangka ini, baik dari perencanaan maupun pelaksanaan. Motif pelaku disampaikan adalah untuk mengambil barang-barang milik daripada korban. Kemudian juga karena juga ada motif pembunuhannya, itu motifnya juga adalah cemburu. Jadi hubungan antara korban dengan tersangka ini adalah pasangan yang tidak sah.